korang dah belajar tentang corak merah magnet yang terhasil daripada wayar konduktor lurus, kegelung dan solenoid. Corak-corak ini juga boleh diwakili dalam bentuk yang lain. Sebagai contohnya, dalam bentuk iaitu bentuk pangkang dan titik. Pangkang mewakili arus mengalir dari atas ke bawah iaitu simbol tangan pad, arah pusingan ikut jam. Manakala, titik pula mewakili arus mengalir dari bawah ke atas iaitu simbol tangan gun, arah pusingan lawan jam. Apakah yang akan berlaku jika wayar lurus ini diletakkan dalam mekanik kekal? Adakah ia akan meletup? Adakah ia akan terapung? Jom kita siasat. Corona time. Kita tahu konduktor pembawa arus akan menghasilkan medan magnet. Apakah yang akan berlaku jika satu rod kuprum yang mengalirkan arus ini diletakkan di dalam magnet kekal? Hujung rod kuprum itu dilabelkan dengan hujung A dan hujung B. Apabila arus mengalir, hujung A bergerak, kenapa dia bergerak? Ini terjadi sebab daya korang, hasil interaksi antara medan magnet yang dibawa konduktor dengan medan magnet kekal gocok antara satu sama lain. So, daya pun terhasil. Untuk menyiasat arah daya ini, kita akan menggunakan hukum tangan kiri Fleming. Hukum jari akan menunjukkan arah daya yang terhasil, manakala jari telunjuk akan menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah akan menunjukkan arah pengaliran arus. Setiap satunya akan bertindak secara serenjang di antara satu sama lain secara bentuk tiga dimensional. Medan magnet sentiasa bergerak dari utara ke selatan. Perhatikan pula garisan hijau mewakili arus yang mengalir. So, kita akan menggunakan petua tangan kiri Fleming untuk mengetahui arah sama ada ke atas, ke bawah, jika magnet disusun sebelah kiri dan kanan. Padankan jari telunjuk dari bentuk utara ke selatan, seterusnya padankan jari tengah dengan arah arus. Pastikan ketiga-tiga jari serenjang. Sila perhatikan ibu jari dan menunjukkan arah ke mana. Itulah arah daya yang terhasil.